ini Kak Billy yang spooky-spooken, bukan? Iya, betul. Kamu pasti Nara. Silakan masuk. Nara anak kita, Mas. Kita harus bantu dia. Kasihan Nara. Saya sudah muak dengan kata-kata orang. Saya banting tulang untuk cari uang. Kamu urus Nara aja gak becus. Lihat dia. Lihat apa yang dilakukan Nara. Jangan pergi, Mas. Oke, guys. Welcome back with me, Billy, dalam konten Spooky Spoken. Kali ini, gue kedatangan seorang wanita yang gue sendiri belum tahu apa pendapat dia tentang kasus-kasus misterius yang sedang marak terjadi dan sedang marak diperbincang. Oke, mungkin kamu bisa kenalin diri kamu. Aku Nara. Oke. Orang-orang bilang aku pembunuhnya, Kak. Tapi Kak, please percaya sama aku. Aku gak ngelakuin apa-apa. Oke. Kamu tenang dulu. Kita bahas satu persatu. Jadi, nama kamu Nara. Umur kamu? Aku Nara. Umurku 21 tahun. Dan sekarang sedang kuliah? Enggak. Oke. Di sini gua mau ngeliatin tentang kasus-kasus misterius yang belakangan ini menjadi perbincangan. Dan aku pengen tahu apa pendapat kamu tentang itu. Kamu bisa. Iya, Kak. Oke. Yang pertama. Apakah kamu familiar dengan rumah ini? Itu rumah yang ada mimpiku, Kak. Mimpi? Pada saat malam itu, aku mimpi buruk. Dan terasa nyata banget. Aku melihat seorang perempuan lagi nyeret mayat di rumah itu. Aku nggak tahu detailnya siapa dan aku nggak tahu apa yang dilakuin perempuan itu di sana. Oke, menarik. Dan kamu apakah tahu kalau kasus ini belum ditemukan siapa pelakunya? Oke, kita move on ke kasus berikutnya. Ini adalah kasus kecelakaan yang disebabkan oleh sabotase, yaitu rem blong. Dan lagi-lagi korbannya adalah seorang perempuan. Dan ada bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan siluet bentuk tubuh kamu langsung dan keluar dari garasi. Apakah itu ada di dalam mimpi kamu? Aku gak tahu pastinya, Kak. Tapi pada saat kasus itu terjadi, kata ibuku aku lagi pingsan di kamar.
ini. Ada apa itu kecelakaan? Kok bisa ya? Gimana tadi corona lu? Tolongin. Gak bisa begini. Kasian banget korbannya. Nara, bangun. Nara, ibu khawatir sama kamu. Ibu kenapa di kamar Nara? Nara, syukurlah. Kamu pingsan semalaman. Kamu hati-hati ya. Akhir-akhir ini kamu kelihatan kurang sehat. Iya, Bu. Dan semenjak kejadian itu, beberapa kali polisi datang ke rumahku dan berulang kali ayahku menyanggal bahwa pelakunya bukan aku. Ayahku mulai capek dengan tuduhan itu. Dan pada akhirnya, dia meninggalkan kita berdua. Apakah ada alasan lain orang nuduh kamu sebagai pelakunya? Aku gak tahu pasti, Kak. Tapi setelah beberapa bulan aku diam di rumah, terjadi kasus lagi. Mungkin kamu tahu. Apakah yang ini? Iya, Kak. Sebenarnya aku lega mereka mati. Tapi aku gak nyangka itu terjadi. Maksudnya? Mereka selalu ngebully aku waktu SMA. Aku pengen banget balas dendam. Aku rasa ada yang menyerupai aku untuk melakukan itu. Kamu kenal siapa mereka? Dan kamu merasa ada sesuatu yang menyerupai kamu. Apa kamu pernah dengar? Apa itu doppelganger? Atau setiap manusia mempunyai sosok kembaran? Aku gak tahu, Kak. Aku cuma benci banget sama ketiga orang itu. Aku pengen banget balas dendam. Aku gak akan pernah lupa kejadian sepulang sekolah. Nara, kamu tadi keluar lagi. Pulangnya kok marip-marip sih, Pak Mali. Dan semenjak itu,
beberapa kali orang tuaku melihat aku di dua tempat di waktu yang bersamaan. Aku semakin yakin, Kak, ada sesuatu yang gak beres. Dan aku semakin yakin ada sosok menyerupai aku untuk melakukan itu. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun. Apakah kami tahu tentang sosok ini? Apa ini bisa dihilangkan, Kak? Nggak mau. Orang-orang di sekitarku celaka gara-gara dia. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin itu adalah doppelganger. Dan ada banyak hal yang bisa memunculkan. Coba sebentar. Pejamkan. Kembaran itu nyata, Nara.